Pemirsa, Desa Wisata Penglipuran Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Dawek tanggal 17 Oktober mewali kebungkah untuk nganutin protokol kesehatan. Sejuning usaha mangde pariwisata penglipuran mewali wenten pengarang wisatawan, tur ekonomi ning limbak, kelian desa adat penglipuran Iwayan Supat, nyarengang krame, untuk state ngelaksana yang prokes 3M. Iwayan Supat pinakakelian Desa Adat Penglipuran Mausang sajroning usaha nambahkin panglimbak COVID-19, Desa Adat Penglipuran melarapan Satgas Gotong Royong penanggulangan COVID-19 tateng laksanayang pewarah 3M, majeng krames kadi nganggen masker, nyagayang genah ngwajikin tangan nganggen sabun, nyaga jarak, tur nenten taler kasiagayang, ring samian angkul-angkul utawi gapura pakubon krame. Parindikan inucap sida kemargiang sangkaning wantuan saking pemerintah Provinsi Bali miwah desa adat sanes tata nyokong penanggulangan COVID-19. Kami di penglipuran ini melalui satuan tugas atau satgas gotong royong COVID-19 berbasis desa adat dalam menjalankan atau melaksanakan protokol kesehatan itu memang betul-betul kami lakukan dengan melaksanakan apa namanya himbauan tetap memakai masker, kemudian tetap jaga jarak atau tidak boleh berkerumun, menyediakan tempat-tempat cuci tangan untuk melaksanakan kegiatan cuci tangan, dan di setiap angkul-angkul atau gapura, pintu gerbang memasuki rumah-rumah penduduk, kami selalu sediakan yang namanya hand sanitizer. Nah, itu dilakukan oleh masyarakat adat kami dengan sistem satgas gotong royongnya itu menyambung swadaya dengan program pemerintah. Jadi pemerintah Provinsi Bali melalui bantuan dana semesta berencananya kan memang desa adat itu harus mendukung program pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan jejaring kesehatan, juga jejaring sosial. Nah, itu kami di masyarakat, di samping ada dana stimulan dari pemerintah, kami secara swadaya seperti memberikan sembako kepada seluruh warga yang ada di desa adat ini. Melarapan kabungkah nyane Desa Wisata Penglipuran Dawek tanggal 17 Oktober warsa kali dalse, Iwayan Supat nyarengang krame Desa Adat Penglipuran, disiplin ngelaksana yang prokes antuk state eling piteket ibu, melarapan 3M inggih punike patut nganggen masker, ngwajikin tangan nganggen sabun ring toye sane mambah, nyaga jarak tur nenten mapupul. Kaptiang samian angge sida ketambakin saking pengelola COVID-19, tur pariwisata penglipuran mewali kerauhin wisatawan. Indrawan, Bali TV.